Oke, hai, selamat petang. Oke, kita tengok pegol untuk hari ini. Kita besarkan sedikit. Oke. Kalau tengok di daily, salah macam menguat dia nak turun. Tapi kita cari dulu. Cari dulu support and resistance-nya. Oke. Kita cari dulu horizontal line. Oke, kita set. Di sini lah. Kita balik ke candlestick. Oke. Tapi candlestick ini belum close lagi. Dia close pukul 8 pagi habis jam. Oke, jadi kita tunggulah pukul 8 pagi habis jam baru kita tahu harga hendak bergerak ke mana. Kalau dia close atas line chart ni, bermakna dia nak naik. Kalau dia menembusi dia close di bawah fair line merah ni, dia akan terjun ke bawah. Walau apapun kita tetap tunggu hari Isnin. Sebab hari ini hari Minggu, market tak buka, market close. Jadi kalau kita tahu begitu, di mana nak entry yang baik ni untuk buy? Kalau nak buy, nah, kalau nak sell kita cari dulu support dan resistance. Jadi support jangan cari yang terlalu jauh, kalau boleh cari yang dekat sedikit, kalau jauh takut tak sampai. Oke, jadi kita pasang buy sell limit adalah di zone 2.19.86. di sini adalah entry sell yang terbaik di resisten. Oke, kita balik lagi. Kita akan buat sell di si 2.19.86. Jadi kalau kita nak buy, kita buy di sini. Kita tunggu harga sampai sini atau pasang PO buy limit di sini. PO buy limit di sini kontrol. Sebenarnya ada zone yang kuat ni. Berapa kali? Dia tak tembus ke bawah. Satu, dua, tiga, dia tak tembus ke bawah. Tak kemungkinan harga akan naik lagi. Jadi sabarlah kita untuk trend. Karena kejayaan itu bermula dari kesabaran. Jangan asal buka chat terus nak buka position itu tidak bagus, kecuali ada satu lembut betul rasa pemimpin nak naik atau nak buy atau nak sell. Kalau nak pasang di sini pun boleh, kalau pasang di sini pun boleh untuk sell ini, pasang di sini pun boleh. Kalau
Corona pasang bayring sekitar area bawah ni lah. Dekat sini pun boleh, sini pun boleh. Yang penting tunggu market has bobos. Jangan enter masa market masih bergerak-gerak karena kita tidak tahu sama ada dia naik atau turun. Jadi bersabarlah. Tunggu expo post baru enter. Kita tengok dekat apa pula. Bulan dah naiknya. Berapa bulan? 1, 2, 3 naik. Bulan keempat dia turun. Maklumlah naik lagi. Atau naik lagi. Atau tu dia turun. Tapi kita tak tahu macam mana kursnya. Ya boleh naik, boleh turun. Mingguan ni rasa-rasa macam nak turun, tapi kita tak tahu lah sebab apa. Sebab market tak terus lagi. Nah, kalau nak balik ni pun di sini. Kalau nak selimut macam style saya, saya selalu pasang di begini. Okey lah, beginilah cara entry saya. Saya pakai Expo. Nah,